Bang Daus. Adam. Maaf, Bang Daus. Bang Daus lihat Mbak Eva nggak lewat sini? Tadi pergi sama si Bisma naik ojek. Pakai gaun pengantin begitu. Kali buru-buru ke sana. Ke sana, Bang. Yesterday. Mas Adam, saya duluan. Makasih, Bang. Mas. Mas. Bang Daus, Bang Daus. Titik mobil sebentar ya. Ayo, kan ya. Sisi. Titip mobil. Saya terima nikah dan kawinnya Eva binti Maun dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana mas? Sah? Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dem, gak nyusul. Astagfirullahaladzim. Nikah masal kali mas. Kalau kapan? Ya tuh. Ih. Pokoknya Porati sama Bang Bapak aja Pak RT jangan. Alhamdulillah akhirnya nyampe rumah juga. Hai, ya. Tapi Mas, Mbak Eva itu emang aneh deh. Apalagi kan tadi kita nemuin dia di makam. Iya, tadi Mama juga sempat cemas. Soalnya tiba-tiba Evanya kabur. Udah. Lebih baik kita istirahat. Yuk. Sista. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Mas. Jadi Mbak Eva sengaja membunuh kakaknya karena untuk menikah dengan Mas Willy. Ya ampun, kejem banget sih. Kok tega-teganya bunuh kakak sendiri? Astagfirullahaladzim. Mas Adam, sekarang juga kita harus ke rumahnya Mas Willy. Takut di sana terjadi apa-apa, Mas. Yesus. Hati-hati ya. Iya, Bang, pergi dulu, Mas. Iya, hati-hati. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya aku harus kelihatan cantik depan Kak Willy. Supaya Kak Willy cepat lupain Kak Vivi. Eva, Pak, kamu kenapa, Pak? Sakit, Kak. Astagfirullahaladzim. Pak, perut kamu kenapa bisa membesar kayak gini, Pak? Aku nggak tahu, Kak. Aku nggak sakit banget, Kak. Iya. Kita ke dokter aja ya sekarang, ya. Sabar, iya, sabar. Sakit. Sabar ya. Iya, kita ke dokter sekarang. Aduh, Kak, ini sakit banget, Kak. Aduh. Iya. Iya, sabar ya. Sabar. Sakit banget, Kak. Ah! Kak! Kita ada Kak Vivi! Kamu kenapa? Ada Kak Vivi! Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan Mas Willy. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Mas Willy. Mas Adam. Mas. Iya, kita mau apa? Mas Adam. Iya. Mbak Eva. Astagfirullahaladzim. Mas. Iya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh almarhumah semasa hidupnya. Saya juga mohon doanya supaya amal kebaikan almarhumah bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sista, ironis banget ya. Baru aja tamu-tamu datang buat acara pernikahan. Terus sekarang malah jadi ngelayat. Iya, Kak. Gak nyangka ya. Karena cinta, orang sebaik Mbak Eva itu bisa membenci kakaknya sendiri. Dia gak peduli walaupun kakaknya lagi hamil besar. Sista, Kania, udah cukup. Gak boleh membicarakan orang yang sudah meninggal. Apalagi soal keburukannya. Karena sekarang, almarhumah Mbak Eva telah mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Jadi lebih baik kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya almarhumah Mbak Eva. Amin. Mas Willy, yang sabar ya. Saya masih belum percaya, Mas. Eva tega bunuh kakaknya sendiri. Semua ini salah saya, Mas. Mas Willy, ini semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya harap Mas Willy bisa ikhlas menerima semuanya. Suara minta tolong enggak? Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Kakak Nia. Tadi kan pas kita mandiin perutnya belum kayak gitu. Ya Sista, kok perutnya bisa jadi gede banget sih? Tadi kan biasa aja. Semuanya udah tenang. Ini semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh berprasangka buruk sama apa yang kita lihat di depan mata. Sepertinya kita harus segera memulai proses pengkafanan terus langsung ke pemakaman. Iya, Mas. Sista, Kania. Ibu-ibu tolong dibantu ya. Iya, Mbak. Bu. Sadam, gimana ini? Lubangnya tidak muat. Padahal sudah kita gali lagi. Ya Allah. Bagaimana ini, Mas? Jenazah harus cepat dikuburkan. Saya udah ikhlasin semuanya, Mas Adam. Gimana baiknya aja? Maaf, Mas. Liang kuburnya dilebarin lagi. Baik, Pak. Bang dah. Hari ini gua apes banget dah pokoknya. Hmm? Apes kenapa? Hah? Ya, ini lu apesnya apa? Bang. Abang tahu kan penumpang yang kemarin saya anterin tuh? Maksud lu siapa? Lah iya. Kemarin saya anterin, mana turun di kuburan. Orang bayar sama saya. Ya lagi orang turun di makam. Di makam. Orang di makam. Di makam. Lah iya, Bang. Emang apa? Ya itu dia, Bang. Pas saya berhenti di kuburan, main ngacir baik. Saya ngomong dicuekin. Pokoknya, Bang, ntar kalau ketemu sama saya tagih ongkosnya. Jadi lu, niat lu sekarang mau nagih gitu? Iyalah. Aduh. Teh. Kalau lu mau nagih pas. Pas banget. Maksudnya pas gimana sih? Muka aja jelek-jelekin. Sama si Epa kan? Iya, sama si Epa.
Datang ketemu masih tagih pokoknya nggak bisa kayak begitu. Mendukung tuh. Itu dia. Ada setan. Wah, mau nyanyi. Di belakangmu. Di belakangmu. Aku takut. Aku juga takut. Ya terpaksa. Ya terpaksa. Aku lari. Aku lari juga. Dengan sukarela. Bagus. Suaranya bagus. Ekspresi cantik. Satu. Tiga. Ayo lari bersama-sama. Iya. Yes. Oke, Bang. Bagus, salut saya. Bagus tuh suara mereka. Kompak lo. Bang. Lempar. Bang. Ini ongkosnya, Bang. Nggak jadi dah. Orang jadi, orang bayar ya. Gak bang Daud dia buat ada kayak. Dan ya. Menurut kamu apa sih yang bikin orang dibutain sama cinta, terus sampai-sampai tega ngebunuh kakaknya sendiri? Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik kan ya. Masuk cinta. Kita sebagai manusia tidak bisa memaksakan cinta. Kita nggak bisa memaksa orang lain untuk cinta sama kita. Karena cinta yang sebenarnya berasal dari Allah SWT. Kadang yang terlihat indah bisa sangat berbahaya jika kita terlalu memaksakan cinta. Gitu kan ya, pamit dulu ya Tante, Sista. Eh, anterin kan ya pulang? Enggak, Mama. Masa Mama suruh juga, Mas Adam pasti anterin kakaknya pulang. Soalnya kan Mas Adam itu gak mau kalau misalnya tiba-tiba di jalan, ada yang nyuri hatinya kakaknya. Oh, nyamper aja, kecil.